Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat YouTube ini Klanifat. Pagi ini kita berada di kebun ini di Pace dan Mace. Mantap, memang babi hutan memang. Dia bisa jebol pagar itu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat YouTube ini Klanifat. Pagi ini kita berada di kebun ini di Pace dan Mace. Dorong punya kebun. Kita lihat apa yang hari ini terjadi di dalam kebun ini. Coba ikuti terus video ini Klanifat, sahabat YouTube ini Klanifat. Teman-teman ini Klanifat, kawan-kawan ini Klanifat. Pagi ini kita lihat dulu apa yang terjadi nih di kebun ini. Ini ternyata babi hutan masuk lolos dimakan ini kasbi ini. Dicungkil ini. Padahal kasbi ini belum buah, belum besar, bayi-bayi isinya itu masih kecil, tapi dia sudah harus mesti pasang jerat ini, jerat baru bisa. Dia ada masuk ini, dia ada makan nih kasbi ini, dicungkil ini. Bahaya nih kalau seperti begini. Ini ada tomat jagung kecil ini. Ini sudah masuk ini. Kalau sudah masuk ini dia akan ulang terus. Ini. Bahaya nih kalau seperti begini. Inilah yang koko ini. Dia masuk lagi pasti dihajar lagi kasih habis ini. Sudah dari kemarin ini. Dia masih hajar terus ini. Ini kasbi ini. Ini mantap memang babi hutan memang. Dia bisa jebol pagar itu ini. Dia jebol pagar-pagar ini. Babi hutan ini. Dia makan kasbi ini. Cungkil langsung dengan akar-akar semua. Harus pasang jerat ini, kalau tidak dia masih masuk. Kemarin dia masuk di sini, dia masuk di sini. Yang sampai dia masuk ulang lagi lewat sini. Dia masuk juga lewat sini ulang lagi. Ish, kebun hancur betul dengan babi hutan ini. Dia makan kasbi langsung. Padahal kasbinya belum ini. Ah, kalau di laut sana tuh jagung manis. Babi ini terpikir, binatang ini terpikir manusia punya lelah, capek untuk ini nanam ini. Ini kita belum panen, dia sudah panen di luar. Pace dan Mace belum panen kasbi, babi hutan sudah panen di luar. Bahaya nih kalau di sana itu jagung manis. Di sana jagung manis. Maaf kalau kameraku goyang-goyang karena ya maklum pikir ini bukan pakai apa yang canggih-canggih. Beginilah suasana babi hajar kasbi di kebun Pace dan Mace. Dom punya kebun ini. Pagi ini berada di kebun Kampung Manoket, Papua Barat Daya.
biasa disebut Irian Jaya, Irian Jaya Barat, IRJB, tapi sekarang sudah dirubah menjadi Papua Barat Daya. Coba saya lihat dulu, ada semangka nih. Oh, ini kah belum? Semangka. Hai, ini ada. Oh ya, sudah nih. Ini dia apa? Kenapa busuk? Kustoka. Semangka busuk itu. Dia busuk. Kalau tidak ditutup ini apa nih dia? Belalang dia hajar daun-daunnya. Semangka. Buah semangka, buahku ini. Buahku ini belum ada, masih ditanam pohon. Ya, terima kasih buat sahabat rilis, sahabat YouTube Enek Lanifat yang sudah menonton video Enek Lanifat dari awal sampai pertengahan hingga akhir ini. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa lagi. Ada pinang. Ada toer sana mau live tapi jaringan tersendat-sendat. Matahari di ufuk timur Papua Barat Daya. Mantap.